Assalamualaikum. Selamat pagi. Mas Eko nampak saya dengan Aci sekarang. Kita dekat BNU Sungai Buloh. Diamlah kau. Kalau kau nak tahu video, nak tengok video penuh, saya akan post di YouTube channel, di Facebook saya nanti, di Instagram saya. Kalau kau nak dapat foto ni, kau boleh datang juga dekat BNU Sungai Buloh. Tapi saya bagi tahu terus-terang, stok terhad. Stok sangat terhad, dia ada hanya 5,000 unit yang keluar. Itu kita panggil limited edition. Saya tunggu lama, so kalau saya boleh tunggu, korang pun kena tunggu lah. Sekarang ni, macam korang nampak ni, kita ada BJ1. Ini minyak hitam, memang minyak hitam ni yang digunakan di kereta motosikal saya lah. Motosikal kita orang. Kita orang pakai BJ1 lah. BSP, RFS, Leoncino. Memang pakai BJ1. BJ1 ni terbukti memang tahan, lasak. Untuk motor 4 silinder macam ni lah. On the road kalau kita jalan jauh-jauh kan, orang berapa ribu kilometer dah kena tukar lah. Kita lebih sikit, okey lagi. Tapi kalau nak elok, kita kena, kalau boleh, sebelum UK tu kita tukar. Tak payah tunggu macam contoh berapa ribu lah selalu. Ha? Motor? Dari 1,000, 5,000. Contoh 1,000. 8,000. Jangan tunggu 1,000 kan. Ha, nak 900. Kan dah boleh tukar. Kalau 5,000 tak payah tunggu 5,000. 4,000 lebih dah tukar. 4,999 pun boleh tukar. Kan? Dia ada jewan ni, dia keluarkan minyak rantai. Dia banyak kepada lubrikan lah. Macam ni ada gear ni. Maksudnya dia auto punya. Dia auto punya tak boleh cabut lah. Tak boleh, ada gam lah. Motor-motor sikal yang skuter, dia boleh pakai gear. Okey, untuk gear. So dia yang ni untuk rantai lah. Coolant dia pun best. Dia ada coolant. Coolant dia pun best. Lepas tu Dia banyak kelikatan dia semua sama. Macam betul. Kelikatan ni. Tapi ketahanan ataupun additif yang diletakkan dalam dalam minyak hitam, minyak hitam PJ1 ni memang tak sama lah dengan lain kan. Sebab itu membezakan setiap minyak hitam. Kau hitam kau pandang aku lah. Aku pandang motor lah hitam. Dia tak puas hati lagi lah. Sebab dia cakap, kau pakai je lah RFS. Memang aku ada RFS. Tapi kau tak ada RFS. Aku ada VF3. Kau ada VF3 tapi kau tak ada RFS. Aku ada RFS tapi aku ada VF3. Kau ada Leoncino, aku ada Leoncino. Apa yang lebihnya aku dengan kau? Aku lebih. Aku ada RFS, kau tak ada RFS. Itu kau kena ingat. Kau hanya ada VF3. Leoncino. Dua biji je bro. Aku ada RFS, VFD Limited Edition, Leoncino. Jangan curi motor. Jangan. Aku buang lah. Aku buang kunci ni lah. Tak ada. Aku masuk dalam longkang. Aku masuk dalam longkang. Kunci spare semua kat situ lah. Tapi itulah dia sebenarnya. Buka sendiri aku. Terkejut. Okey, dia dari di bawah airport sendiri, dia tak ada motor ni je, dia banyak lagi. Dia ada TNT. TNT 150 kan? 135. Minta doa. Dia motor minta doa, minta doa. Lagi ada apa je? Dia ada TNT 135. Kita ada Leoncino 500. Kita ada AK 500. BL 125. Kita ada Sport. SM Sport. SM Sport. Lepas tu Sport Rider. Betul. Sport Rider. TRK 250. TRK 500. 500. Gun akan keluar. Tak lama lagi. Sabar. 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 Ada satu lagi T juga depan dia. Dia T juga. Dia macam skuter. Ramai yang tak sabar. Kita akan buat review tu sekejap lagi. Pasal motor ni memang sangat panas. Tak ada
cakap semua dia tak ada. Korang kena booking itu pun, booking pun still orang tak boleh masuk booking sebab Hampir tak sempat lah. Keluar habis. Mic kat sini. Biar tu ya. Dia ada version 1, version 2 and limited edition. Kenapa saya tak pilih version 1, version 2 sebab saya tunggu limited edition ni. Saya seakan-akan dah tahu lah limited edition ni akan keluar. Seakan-akan tahu lah. Tapi sebenarnya tak tahu, tiba-tiba keluar. Betul lah jangkaan. Tengok-tengok Acik pakai lah. Bila Acik pakai, tak boleh tahan lah. Yang bestnya, tengok kita boleh tengok, tengok panggil apa, break. Liver. Liver. Clutch liver. Clutch liver. Clutch liver. Liver lah. Dia memang dia datang ni khas. Sebab begini lupa, dia kita boleh adjust. Ini yang kita panggil limited edition. Sebab limited edition ni dia membezakan liver dia. Dia punya cut off. Cut off. Dia punya 10,500. Baru dia cut off. Yang ini sistem yang baru lah. Kita tengok nanti dia ada yang sistem dia lagi. Ya. 185 masih menggunakan sisi yang sama. Sisi yang sama tapi dia throttle body 30. Kalau set yang dulu V2 28. Throttle body V2 28 jadi 30. Dan kalau yang VF3 limited edition semua dah banyak performance parts. Yang ni sebab nak buat bunyi. Sistem jadi memang pakai standard ni pun. Kalau kau tengok sistem exhaust dia pun dia punya straight line dia besar. Line dia besar. Dia punya dalam sistem dah lain. Nampak? Motor ni memang pakai PJ1 punya minyak. Memang tu putih lah. Limited edition colour dia memang ini saja. Tayar dia best. Sebab sebelum ni kan dia macam kalau Alin yang ada VFT version 1 kan, V1 dia macam ada slick sikit kan kalau kita ada bawah. Tapi yang ini air. Aku tak tahu lah sebab aku punya baru VFT yang sama macam kau. Dan ini sebenarnya membantu juga tau. Angin? Oh, membantu juga. Yeah. Oh, spoiler. Bukan spoiler ah. Apa ni ya? Windshield. Hai. Tak ada apa dia. Dia didatangi dengan electric starter. Electric starter. Dan dia ada lampu kecil besar. Dia ada signal. Itu semua. Sudah habis. Horn didatangi dengan horn dan dia ada bypass. See? Bypass itu high beam lah. Dan side mirror doa. Dan tentu 7 liter. Yang biasa dia 7 liter. Yes. Lupa nak beritahu dia 7 liter. Dia tank dia memang besar. Itu perjalanan akan lebih jauh lah. Buka plastik lah. Jaga salah. Kelebihan. Aku nak cakap kelebihan dia. Dia tak ada simpan semana-semana. Dia terus bawa seat. Dia sediakan tempat buka pelak ni sebab senang. SYM, VF3 satu pelak. RFS, dia sepanah ni kena 4. Tapi pasal ya, dia ada 3 pelak. Apa benda kau ni? Marilah. Aku kalau nak nunggu kau tukar pelak, 3 hari tau. Sebab tu lah. Tapi dia punya sistem. Jalan 3, 1 pelak dia akan jalan. Selepas berapa kilometer? Dia baru jalan. Masuk pelak yang ketiga meletup ah. Jalan satu pelak lepas 9. Bagi gigi. Kau orang tengah borak kau nak bagi gigi. Oh, dia dapat. Kau macam nak balik awal dia. Bila kita beli kat sini,
memang dia orang bagi gift. Dapat jaket, baju hujan, helmet. LS2. Aku punya mana? Aku punya. Jalan lagi. Aku tak beli motor sini, tak dapat apa-apa. Kau beli apa dah? Ha? Kau beli tempat lain? Tak ada lah tempatnya aku ni. Baju. Oh, maaf. Oh, kita dapat lagi cindaki lah. Sekarang nak pakai S1M. Ada baju S1M juga. Acik pun dapat. Saya pun dapat lah. Baju kerja sini ya. Saya dapat baju kerja sini. Saya dapat baju kerja sini ya. Ini sweater. Okey.